Suasana. Ya, selamat siang Tribuner. Saat ini saya sedang berada di depan kantor Satuan Reserse Kriminal Polresta Mamuju, di mana pada siang hari ini suasana kantor Satuan Reserse Kriminal Polresta Mamuju cukup tenang dan belum ada para pengadu sampai saat ini. Dan sebab diketahui para penyidik Polresta Mamuju di siang atau hari ini sedang bekerja untuk menyelesaikan beberapa kasus yang terjadi di dalam kota Mamuju. Sementara itu, Tribuners, untuk informasi diketahui penanganan kasus terhadap Gepal, tersangka kasus pembunuhan terhadap gadis memasa yang jasadnya dibuang di jalan arteri Mamuju masih dalam proses penanganan pihak kepolisian, yang diketahui di mana Gepal telah membunuh gadis memasa berusia 18 tahun pada 12 Juni 2023 lalu. Dan kondisi suasana pada kantor Satuan Reserse Kriminal Polresta Mamuju pada siang hari ini masih dalam sepi. Dan cukup tenang pada Rabu 5 Juli 2023, Tribuners. Ya, baiklah Tribuners, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kita akan kembali lagi untuk meminta keterangan pada pihak kepolisian terkait beberapa kasus yang tengah ditangani oleh Polresta Mamuju. Di antaranya seperti kasus Gepal dan beberapa kasus lainnya. Terima kasih Tribunas, selamat sore.
Ya, teman-teman.